Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia, adik-adik semuanya yang berbahagia nih di malam Jumat kita main uka-uka bersama Paula ya. Paulanya minum susu. Sementara kita mengamati di gang ini dulu pernah ada penampakan ya, apakah bisa tertangkap dengan kamera. Ini Paulanya haus ya, haus dan lapar. Nah, di sini pernah ada penampakan ya. Kata orang-orang apa gitu, makhluk halus ataupun apa ya, tempatnya sempit gelap. Kalau minum susu di malam Jumat, ini gang sempit gelap di sana, dan di ujung sana ada kuburan ya. Siapa tahu ada yang tertangkap kamera. Sementara Paula cepet banget minumnya ya. Dan di sana adalah jalan utamanya ya. Oke, sementara kita lihat apakah ada penampakan di sini. Ini jalan menuju kuburan ya. Kita lihat dulu sesaat. Kita bergeser dulu ke Paula ya. Apakah Paula bisa merasakan adanya sesuatu ya? Di ujung sana ya, di dalam pagar adalah kuburan ya. Apakah dengan kamera HP bisa menangkap sesuatu ya, sesuatu yang gaib, sesuatu bayangan? Nanti kita cek sama-sama ya. Nah, ini mulai merinding-merinding ini bulu kuduk ya. Seperti ada yang mengamati tapi dari belakang nih. Oke, kita putar kamera ke belakang ya. Oh ya, ini kayaknya di atas pohon ini nih. Jadi merinding-merinding nih. Hanya di atas pohon ini. Ya. Merinding-merinding. Ya. Tidak kasat mata dan tidak terlihat ya. Kita tidak ingin mencari penyakit juga. Oke, teman-teman, sementara sampai di sini dulu. Terima kasih menemani Paula makan malam di malam Jumat ya. Dadah. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, ini Paula malam Jumat ya, tepat jam 11 dia keluar mencari makanan ya. Sangat sepi sekali, dan di belakang ini, di belakang saya adalah kebun kosong, sangat mencekam dengan suara-suara kodok. Dan di sebelah kanan adalah sawah ya,
lahan sawah yang sangat luas, dan ini base camp kita. Sangat sepi sekali ya. Sementara Paula masih mencari makanan, apa-apa yang bisa dimakan ya. Sambil melihat suasana malam Jumat yang sepi mencekam, sambil angin Paula di titik pojokan ujung gang pinggir sawah, suara-suara kodok sangat sunyi sekali. Daun-daun pisang juga sangat diam, membisu, tak bergerak sedikit pun, tak ada angin ya. Ya teman-teman yang berbahagia di malam Jumat, marilah kita banyak-banyak sholawat, sholli ala Muhammad, sholli alaihi wasallim. Semoga hidup kita berkah, hidup kita bermanfaat, hidup kita dihitung sebagai ibadah ya teman-teman ya. Itu Paula tidak kelihatan ya. Coba kita perbesar dengan kamera seadanya. Titik. Sangat sangat gelap. Sekaligus uka-uka ya di sini. Kita di sini berdua dengan Paula ya. Paula yang kita deketin ya. Lagi makan daun-daunan ya. Hanya makan susu saja. Kurang kenyang ya, jadi kita kasih daun-daunan. Wah, di sana sangat gelap. Ada bayangan putih-putih, apa itu? Putih-putih. Ya, teman-teman. Matanya Paula menyala ya. Terima kasih sudah menemani sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.